Kayu log atau kayu bulat yang dikumpulkan di Kampung Bukit Makmur Segah ini diangkut menggunakan truk melintasi jalan Kampung Gunung Sari. Angkutan tersebut sudah lama dikeluhkan warga termasuk aparatur kampung setempat karena dianggap kurang aman dan membahayakan pengendara. Dinas Perhubungan yang menyoroti persoalan ini menyebut akan segera membahasnya dalam rapat forum angkutan lalu lintas jalan. Sementara, Dishub akan memeriksa angkutan kendaraan karena dinas ini masih meragukan terkait beban muatan kayu yang diangkut saat melintasi jalan kampung. Yang jelas kalau saya, sesuai kewenangan saya, pasti saya koordinasikan dengan Kadishub. Mesti saya laporkan. Bukan kewajiban saya laporkan. Kan? Pasti nanti Kadishub mengkoordinasi ke yang berwenang kan, ya tentu saja tadi ke bidang angkutan dan sebagainya. Pasti saya sampaikan ke Kadishub. Biasa apa aja yang menjadi perhatian dari Dishub terkait ini Pak? Apakah izinnya atau dimensi kendaraannya Pak? Ya itu tadi. Saya kalau dimensi kendaraan saya yakin dia lolos. Kalau lihat foto yang apa yang masih ganti-ganti kembali, itu kan tetap biasa begini kan, nggak mungkin lebih dari 9 meter. Yakin saya dia lolos itu. Tinggal bobot, nah kalau bobot mesti timbang pula. Keluh kesah terkait angkutan kayu bulat ini disampaikan warga Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah. Mereka resah karena angkutan kayu pada malam hari itu dianggap mengganggu dan membahayakan keselamatan warga. Ya kalau kita sebagai warga apalagi kan bermukim di pinggir jalan begini merasa sangat terganggu lah ya kan. Selain debu bahaya juga kayu log kan lewat di sini. Kalau panjangnya ada sekitar berapa meter? Ada 4 meteran katanya ya. Ada 4 meter 5 panjang. Meter itu. Panjang ya. Selama ini selama melakukan kegiatan aktivitas di sini pernah enggak membikin sosialisasi atau permohonan ke sini? Setahu warga kami di sini ya enggak ada sih. Enggak ada ya. Iya. Belum ada sosialisasi untuk warga-warga yang di sini bermukim di sini kan. Berarti penggunaan jalannya ini biasa dia menggunakan jalan ini apa pada saat pagi, siang atau malam? Malam terkadang banyak. Biasanya malam ya, mereka malam. Ya. Warga meminta pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah cepat agar angkutan kayu tersebut tidak lagi melintasi permukiman warga. Mereka juga meminta agar legalitas kayu itu diperiksa. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.